Sejumlah guru besar dan Civitas Akademika Universitas menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini. Mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang telah terkoyak. Indonesia, hidup berubah Indonesia. Sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek menyampaikan seruan Salemba 2024. Mereka menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini. Para akademisi mendesak reformasi hukum yang transparan dan akuntabel. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan hukum yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Seruan Salemba juga mendorong DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Kami ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dan masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah, siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kecaman terhadap praktik politik dinasti Presiden Jokowi juga diserukan akademisi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dituding curang karena syarat dengan manipulasi untuk kepentingan politik dinasti Presiden Joko Widodo. Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 7 poin seruan perlawanan, di antaranya meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil dalam bahasa Inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan, diperintahkan, diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi, tidak sesuai dengan hati nurani, melanggar etika, membangkangi norma, dan lain-lain. Dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan, kembali kepada etika, kembali kepada konstitusi, dan menempatkan rakyat pada pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Hal yang sama juga diserukan Civitas Akademika UGM. Mereka menggulirkan gerakan kampus menggugat di Gedung Balai Rum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik. Tim Liputan Kompas TV.